perempuan nih kelong itu untuk orang berniaga, orang Melayu nih macam itu. Tapi yang pasti di bawahnya harus ada air. Ini laut, laut nih di bibir pantai juga yang ada di Kampung Arjam kita kali ini. Jom. Ini dia, ada yang besar. Nah, ini dia. Ini gonggongnya ada kat sini. Nah, seperti apa pengolahan gonggong itu? Nah, kita nak ikut kakak tadi ya di dapurnya Arjan. Cindy nak masak apa ke? Nak masak gonggong saus tiram. Gonggong saus tiram ya Cindy ya. Ini sausnya ya, ini saus tiram ya. Baik. Nah, setelah itu? Ya, terus dimasukin ke bowl. Oke. Ini dia jadinya gonggong yang udah dibuat dari saus tiram. Ini luar biasa sekali ya. Makan dah jadi ke? Tak payahlah, sedap apa tak, kita nak cuba ya. Nah, ini tadi varian gonggong cici perempuan. Nah, kita nak tarik ke? Ini dia nak jadi. Nah, inilah gonggong sejatinya. Kalau kita nak congkel pakai tusuk gigi, itu berarti gonggongnya tak sempurna nak masak. Kita nak cuba. Enak, tidak ada rasa amis, kenyal-kenyal, rasanya seronok, sedap. Terbayang kayak kita merebus sotong. Dan ini agak lebih spesifik, inilah kekhasannya gonggong. Kita nak campur ke dengan nasi, tapi hati-hati ini ujung ini jangan ketelan. Kuliner yang suka nak pedas bisa direkomendasikan. Ada gonggong lada hitam, kita nak cuba sikit ya. Terasa agak-agak merica-mericanya gitu. Boleh nih dipesan, ada 4 varian rasa. Rasa biasa, alami, ada yang cabai hijau, lada hitam, sama saus tiram. Tapi saya recommended lebih alami, lebih enak. Tapi mungkin selera anda, kepuasan anda, pilihan anda. Ya pemirsa ya. Gonggong terutama di perairan Kepulauan Riau, ciri khasnya rasanya susah nak diungkapin, tapi sedap lah. Orang Melayu cakap macam tu, makanya tetamu makin malam weekend luar biasa penuh sesak.